Satu tahanan Polres Batanghari di LPKA Muaro Bulian kembali diamankan tim Resmo Polda Jambi dan Polres Batanghari. Pria tersebut terpaksa dilumpuhkan polisi. Tim gabungan Resmob di Treskrim Polda Jambi dan Opsdam Polres Batanghari kembali menangkap satu tahanan Polres Batanghari yang kabur di sel LPK Muaro Bulian. Ia adalah Riki Elparino, 25 tahun, yang merupakan tahanan kasus narkotika. Kabit Humas Polda Jambi Kombespol Mulia Prianto mengatakan, Riki diamankan saat diketahui berada di Perum Javanas Residen Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, tempat persembunyiannya. Pria tersebut juga terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melarikan diri. Saat ini Mulia mengatakan masih ada dua pelaku lain yang masih belum tertangkap dan masih terus dikejar oleh tim gabungan. Pihak kepolisian juga menghimbau agar para tahanan kabur tersebut segera menyerahkan diri. Polri akan menjamin hak-hak mereka. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.